Blok Agung RT2 RW RT 3. Iya. Dan Karangdoro RT 1 RW 2. Seri menang keri bro. Oh ini ada kisah-kisah tersendiri mas. Panji Laras seneng adu pitik. Tapi ini bukti nyata bahwa seorang tokoh Sabung Ayam mempertahankan wilayahnya dan ukurannya taruhannya adalah nyawa. Ini kisah legendaris. Iya. Untuk Panji Laras dorong sedikit, kurang maju sedikit Panji Laras. Gaji kira-kira iso dilestarekne ini ora iki Panji Laras ini? Menang ini. Enggak dilestarekne apa ora? Ngobus, tim ngobus. Oke, maju sedikit ngobus. Maju sedikit terus, ngobus. Terus. Maju sedikit terus, ngobus. Karangdoro. Oke. Biru tarik sedikit. Dari sedikit. Oke, ready. Ya, Pak Faujan menunggu abah-abah dari kami ya. Bersama Gudang Garam tetap dengan semboyan nyalakan berangmu. Nyalakan di berangmu. 21 nanti akan dilepas. Baik, dimulai dari sekarang. Ambil napas. Jaga stamina. 3 2 1. Iya, luar biasa. Ini tip hantu. Hantu hitam dari Sumberagung di bawah Kaseni, dan di sini dikejar saudara Karangdoro. Rupanya di posisi kedua ini luar biasa yang saremehkan Karangdoro. Ini Karangdoro ini kenapa saya anggap enteng, karena tidak punya sungai, namun selalu beraktivitas. Ini sebelum diaturkan jempol, sangat kesel. Ayo Panji Laras. Uberan sekirang kui. Wah ini sudah jauh sekali meluntur meninggalkan. Jadi Pak Katononi luar biasa. Karangdoro lek lo bagetek. Jadi aduh bingung. Masalahnya aduh. Iya. Dan Ploda saksikan untuk penonton yang ada di rumah. Jadi nanti malam Anda bisa menyaksikan di Selamat sore TV Banyuwangi TV Banyuwangi ya, Rantuju, dan juga di youtuber. Jadi apabila ada menyaksikan youtuber, mohon di subscribe ya. Ini gratis, gak pakai biaya, tapi minimal bisa mempublikasikan di seluruh rekan teman yang belum tahu tahun depan ya, luar biasa belinya.